Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Marco Sunada. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat background green strike menggunakan Adobe Photoshop. Setelah terbuka buat lembar baru dengan ukuran 1366 pixel kali 768 pixel, kemudian pilih gradient tool buat bentuk seperti ini. Menggunakan linear gradient dan mode menjadi difference. Kemudian drag beberapa kali. Kemudian tambahkan layer baru, lalu ubah warnanya menjadi pelangi seperti ini. Kemudian drag, ubah blend modenya menjadi substrate dan jadilah seperti ini. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan lainnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.